Linda. Aduh, ini dia yang ditunggu. Thank you for waiting. How are you? Aduh, kabar baik. Sorry ya, Mbak. Udah lama nunggu? Enggak. Senang aja sambil lihat-lihat, sambil shopping. So, udah berapa lama tinggal di Bali? 5 bulanan ada kali. For good sebenarnya, selamanya. For good, iya. Apa yang memutuskan tinggal di Bali? Nomor satu sih pasti keluarga, soalnya aku senang anakku lari-lari di pantai. Oh, ngomong berapa anak? 1, 2, 3. Oke, okay. Ada fotonya nggak? Foto ada dong, ada yang nomor 2 tapi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, anakku yang nomor 2. Oke, tunjukin ya pemirsa. Nah ini dia, nih fotonya. Nama Byron. Siapa? Byron, anakku yang kedua. Saya mau coba sebuah eksperimen mengenai kedekatan Indah sama Byron. Oke. Boleh dijelaskan ke pemirsa di rumah tempat ini namanya apa? Kita sekarang lagi berada di Pasar Seni Ubud. Pasar Seni Ubud. Yes. Kira-kira ada berapa banyak toko seni di sini? Ratusan. Lebih. Lebih banyak ya berarti. Banyak banget. Saya mau umpetin fotonya Byron. Somewhere di Pasar Seni Ubud di sini. Yakin kamu? Yakin. Ini pasar banyak banget loh perintilannya. Iya, kita coba. Oh, barang beratus-ratus banyaknya, terus deh gitu, beribu-ribu bahkan. Terus disuruh umpetin di salah satu tempat, terserah, random aja, terserah di mana gitu. Foto ini mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain. Bagi orang lain hanyalah kertas, kertas foto, tinta, dan wajah bayi kecil gitu. Tapi bagi Indah, ada emotional attachment-nya. Nah, jadi nanti alat yang saya gunakan untuk menggunakan fotonya adalah Indah. Hai Romi. Udah aku umpetin dong. Oke, okay, udah diumpetin. Gak akan mungkin ketemu, soalnya siapa coba yang bisa nyangka ketemu, apa, nemuin barang-barang di tempat seriweh ini. Itu ibaratnya yang kayak nyari jarum di jerami. Selamat juling deh ya, Romi. Di antara ratusan toko di Pasar Ubud, Pasar Seni Ubud ini, kayaknya satu yang memiliki makna, ada fotonya Byron. Now, obviously nggak mungkin kesana karena Indah coming from that way, ya kan? Nah, tadi waktu ngumpetin foto itu kan nggak ada seorang pun di situ kan? Iya, nggak ada. Kidal nggak, Indah? Nggak. Nggak kidal ya? Oke. Nggak kidal, kalau gitu pegang tangan kanan saya. Boleh berdiri di sini? Hah? Di sini? Yes. Terus? Tangan ini pegang sini. Ini mana? Ya. Mari kita mulai. Pikirin aja ya. Pikirin aja ya. Siap. Pikirin tempat aku naro. Apa nih? Saking banyaknya gini aku juga udah lupa nih aku taruh di mana ya. Pegang aja. Stop. Ada pertigaan ya. Pikirin. Bisa-bisanya dia tahu ke kiri, ke kanan, oh ada pertigaan, jujur aja aku tuh orangnya pelupa. Pikirin ya. Menurut saya sambil di sini, jangan kasih tahu di mana lokasinya. Saat tangan saya swiping dan menyentuh lokasi fotonya, di pikirannya Indah bilang aja stop gitu ya. Menurut saya 50-50 ya. Bisa berhasil bisa gagal ya. Menurut saya di zona sini. Di zona sini, bener ya, somewhere di sini.
ada kayak tumpukan kucing-kucing gitu. Kucingnya juga nggak cuma satu, tapi ada banyak deh, berpuluh-puluh kucing gitu. Terus entah kenapa pengen aja ngumpetinnya di salah satu kucing tersebut. Pegang kenceng ya. Okay. Nanti saya bawa masuk. Pikirin arahin saya, pikirin. Kok bisa ya? Okay. Dari semua tempat sini. Secara tidak sadar aku mengarahkan dia ke tempat aku ngumpetin itu. Tapi aku sama sekali gak ada kasih kode ke dia atau apapun itu. Enggak, bener-bener cuma dipikirin di otak aja. Oke, ini ada di kucing. Dia cuma bilang, oke, fokus Indra, fokus. Fokus ngumpetinnya di mana. Itu kayak, it's like he's reading my mind. Begitu, dan ini fotonya Byron. Saya kembalikan. Dan kucingnya saya kembalikan ke yang jual. Dua. Kok bisa? Kan aku tadi kaburnya jauh loh. Sebetulnya justru objek yang disembunyikan lah yang membantu Indah untuk memberikan emotional attachment kepada proses pencarian ini. Karena kalau objeknya tidak bermakna, akan susah bagi Indah untuk mengarahkan pada saya secara tidak langsung. Karena tadi waktu bergerak kiri kanan maju depan belakang, secara emosional ada tekanan yang berbeda. Oh ya? Nggak ketebak aja gitu loh, bener-bener kaget. Soalnya dia kan siapa sih yang bisa nyari gitu. Lain kali kalau aku kehilangan kunci mobil atau apa, telepon Romy kali ya, kali-kali dia tahu. Bagaimana saya dapat menemukan foto yang disembunyikan oleh Indah Kalalo? Caranya adalah, pertama-tama, objek yang disembunyikan harus memiliki nilai bagi Indah sendiri. Baik nilai secara materi, dan nilai secara emosional. Semakin tinggi nilai yang ada di barang tersebut, semakin kuat ikatan emosional pemilik barang dengan barang yang disembunyikan. Jadi, yang perlu saya lakukan adalah, saya hanya perlu merasakan tekanan dari tangan Indah. Dan dari perbedaan tekanan inilah, saya dapat menentukan arah kemana saya harus bergerak. Itu kenapa saya dapat mengetahui di mana Indah menyembunyikan foto anaknya. Tadi, Anda telah melihat bagaimana komunikasi nonverbal dapat menuntun saya untuk menemukan foto yang disembunyikan oleh Indah. Namun, sesaat lagi, bukan saya yang akan diuji, melainkan Indah dengan intuisinya. Tetap menyaksikan Lintas Imaji. Aku mikirnya random. Kamu bisa baca pikiran itu.